Ini cerita Dapur Net. Untuk mengelakkan gangguan tugas hakiki, itulah kami kendalikan latihan pada hujung minggu sahaja. Oh. Ya. Jadi alhamdulillah lah, tidak ada gangguan tentang tugas hakiki itu. Oh. Ya. Okey. Dan macam halangan yang lain itu bersegi kewangan, dari segi keuangan itulah kena cari sendirilah. Dan rakan-rakan saya yang terlibat di luar sana dan persatuan-persatuan lain selain daripada taekwondo pun, masalah kami sama sahaja. Okey, dari segi keuangan memang kami cari sendiri. Oh, dia ada sponsor. Setakat ini tak ada pihak yang sponsor. Oh, ya. Sakit juga. Saya ingat lagi macam kejohanan macam sukan taekwondo kan, dia bukan di bawah majlis sukan sekolah-sekolah. Yeah. Jadi bila kejohanan, kami terpaksa cari duit sendiri. Contoh macam saya ingat lagi di SMK Kota Marudu dulu, bila nak ambil bahagian adalah sedikit, 100 begitu, 200 apa ni, sekolah bagi. Sekolah bagi. Yeah. Tapi sebenarnya setiap kejohanan bergantung kepada jumlah murid yang kami bawa lah, sebab yuran pertandingan satu. Ya, makin ramai kita bawa, makin besar kos. Ya. Kemudian yang kedua, tinggal pengangkutan sewa kenderaan dan sebagainya. Dan satu lagi penginapan. Oh, makan minum. Sebab dia bukan di bawah MSS, jadi kejohanan tidak dikendalikan di sekolah. Jadi kalau macam dikendalikan di sekolah, mungkin kami boleh gunakan asrama dan sebagainya. Ya, betul. Jadi saya ingat lagi tahun 80-an, 90-an begitu hingga tahun 2000 begitu, kebanyakan kejohanan dibuat di kompleks sukan Likas. Jadi kami terpaksa cari hotel. Struggle. Jadi untuk mengatasi masalah itu, mungkin waktu itu kami buat pungutan yuran. Setiap kali kejohanan, latihan, setiap kali latihan bayaran 50 sen. Wah. Sekarang mana ada 50 sen. Duit itu memang untuk tabung sahaja. Jadi sepenuhnya 50 sen. Jadi bayangkan setiap kali latihan 50 sen, Sabtu dan Ahad. Sebulan baru berapa aja. Kami mampu bawa budak tinggal di hotel di kawasan KK untuk tempoh seminggu, 2 atau 3 hari. Iya. Jadi maksud dia komitmen 50 sen tu, kalau dijaga, diurus dengan betul. Iya. Masih 50. Begitu juga bila, tapi sekarang ini kami di luar, bukan lagi di sekolah. Jadi yuran. Jadi yang ini saya tidak dapat nak suruh orang kata jurulatih lain di bawah saya mengajar secara percuma. Jadi dia orang pun kadang-kadang mengenakan yuran. Ya, kenakan yuran. Itu kami putuskan dalam persatuan lah, dalam mesyuarat, berapa yuran yang kami putuskan. Ada dalam minit mesyuarat dan sebagainya. Dan saya nasihatkan juga jurulatih itu, jangan ambil semua. Jadi sebahagian itu dimasukkan dalam tabung. Jadi sekarang ini sejak kompleks sukan di Ranau dibuka, jadi di Ranau banyak homestay. Jadi setiap kali kejohanan kami bantu. Sekarang ini kos makin tinggi. Yuran pertandingan kadang-kadang RM35 hingga RM45 seorang. Untuk seorang. Satu acara. Satu acara. Kalau satu orang itu orang, 20 orang, banyak acara. Kalau mungkin ada peserta, kadang-kadang tengok peserta kami, dia ada potensi untuk menang pingat dalam 2-3 acara. Untuk satu. Jadi orang. Dan kadang-kadang kesian tengok tak mampu. Ada kalangan peserta kami yang ibu bapa yang bukan dari golongan yang mampu. Berkemampuan. Ya. Jadi kami mampu beri subsidi lah. Kadang-kadang kami bayar yuran, sebahagian yuran pertandingan. Ada yang biasa homestay kami bayar.
Dan satu lagi untuk meringankan pengurusan, kita tidak boleh kerja sendirilah, tidak boleh buat one man show. Jadi itu penting, orang kata jawatan kuasa yang kukuh. Dan tim yang baik dan pelan yang bagus. Terima kasih. Saya perlu ucap terima kasih kepada jawatan kuasa Kelab Taekwondo Kota Merudu. Okey, sentiasa memberi sokongan dan sebagainya. Kerja mereka bagus. Dan biasanya kalau dalam pertandingan, untuk menjimatkan kos, kami bawa pelajar dengan kenderaan kami sendiri. Jadi ramai ahli jawatan kuasa yang ikut pergi pertandingan, dan ada di kalangan mereka yang anak ikut pertandingan. Jadi tolong bawa dalam kenderaan masing-masing. Jadi itu cara untuk meringankan kos, pengorbanan seorang jurulatih. Jadi kalau nak buat sendiri memang perlu, betul. Dan bila bercerita dengan rakan-rakan persatuan yang lain pun, itulah masalah. Benda yang sama je. Tapi orang kata kadang-kadang minat, dan kadang-kadang orang kata alang-alang sudah buat. Jadi kita teruskanlah. Teruskan. Cuma kadang-kadang adalah minta bantuan dari orang persorangan, ahli parlimen contohnya, ataupun YB kita. Kadang-kadang bantulah. Tapi kos kami sebenarnya sangat tinggi. Kalau saya ambil sekarang contohlah, dalam kejohanan di Ranau cukuplah, dengan jumlah peserta kami tak mampu hantar ramai. Berbanding dengan daerah lain yang boleh hantar peserta 800 hingga 100 orang. Satu daerah wacara dia hantar semua. Nak kira full team kan. Kemudian satu kategori sekarang boleh hantar lebih daripada seorang. Patutlah. Tapi kami boleh bawa sekitar 15 hingga 25 orang. Tapi kami pernah bawa sekitar 15 hingga 25, kami jadi Johan mengalahkan tim yang hantar sampai 80 hingga 100 orang. Bayangkan itu, orang kata kejayaan itu saya perlu beri kredit kepada ahli jawatan kuasa dan ibu bapa. Quality mengatasi quantity. Itu yang mahal. Okey, itu soalan daripada Faizal tadi rasanya sudah terjawab. Bukan komplikasi, cabaran sebagai hakiki dan juga cabaran macam mana membuat budak-budak kos dan sebagainya. Saya rasa itu saja soalan yang kita boleh apa ni orang bilang elaborate daripada kita punya topic podcast hari ini, topik kita pada hari ini. Tapi saya ingin bagi satu short game kepada Cikgu Syahrudin ini. Kita mau belajar sisi berbeza Cikgu Syahrudin sebenarnya. Jangan sisi serius. Sebelum tu saya bagi ruang Cikgu Syahrudin untuk kita bagi podcast dulu, Faizal dengan selikin dulu cakap sebatang dua kata dulu sebelum kita bagi ruang untuk Cikgu Syahrudin mungkin mau cakap sesuatu lah. Yang pertama, terima kasih pada Tuan Syahrudin sudi berkongsi pengalaman bersama kami. Pengalaman ini sebenarnya yang belum, kalau bagi saya lah, saya belum berasa lagi. Walaupun betul-betul banyak kali bawa budak sukan, tapi tidak seperti yang Tuan Syahrudin cerita lah. Jadi dia sini kita boleh ambil iktibar lah. Kita tengok bila orang bilang orang kalau buat satu benda tu buatlah betul-betul. Buat terus. Jangan separuh jalan. Hangat-hangat ya. Betul. Walaupun banyak kopi itu halangan, tapi kalau memang sudah mau buat, buat betul-betul. Itulah saya dapat lah dari ini. Dan terima kasih datang. Selikin. Ya, saya juga terima kasih banyak-banyak kepada Cigo, karena daripada penjelasan tadi memang nampak ini bidang Cigo Cebure ini betul-betul mencabar. Kalau saya kira tolak campur 30 tahun lebih, saya rasa ahli-ahli taekwondo di Kota Merudu ini dari berbagai umur peringkat, sekolah rendah, sekolah menengah, dan mungkin belia-belia ribu sudah. Bagaimana sumbangan dengan masyarakat ini betul-betul besar lah. Dan mungkin budak-budak tuh sekarang sudah bekerja, mungkin ada yang sudah berkeluarga, tangga, tapi disiplin yang dorang bawa dalam community itu yang amat bernilai. Bernilai betul. Bagi saya itu sih lah, terima kasih banyak karena
menyumbang di daerah ini dengan masyarakat, dengan organisasi sekolah. Nah, terima kasihlah. Betul, okey. Bagi saya pula, saya pertama sekali terima kasih Sir datang pergi studio Ini Cerita Dapur Net ni, di dapur isteri saya sebenarnya. Dan saya bukan mau bercerita dengan antara kita, tapi saya mau cabar kepada orang-orang di luar sana. Sudah nampak bagaimana pencapaian-pencapaian sebenarnya Kota Morono ni sangat digeruni, bukan saja daripada sukan-sukan tertentu, tapi dari banyak segala aspek juga sebenarnya. Walaupun walaupun Kota Morono ini serba kekurangan dari dari apa, fasiliti yang perlu ada. Tiada stadium, tiada track, tiada apa. Siapa sangka ada klub taekwondo sampai peringkat tentara bangsa? Tiada orang sangka, itulah. Jadi baru hari ini saya tahu. Kalau saya cabarlah. Kalau saya terus terang, saya cabar saja, siapa-siapa sajalah. Mungkin ada wakil rakyat tidak dengar, tapi mungkin selepas ini diorang dengar, kita tidak tahu. Atau pihak-pihak berwajib yang dengar, mungkin saya rasa ini adalah yang murni lah. Dan ini perlu disupport, terutama dalam menaikkan nama Kota Morono. Betul. Cikgu Sarudin orang luar, tapi dia boleh buat begini, kenapa? Cerita pasal lebih dulu. Dari 1984, 85. Usaha begini kan. Saya rasa saya cabar lah siapa-siapa. Kalau ada, Cikgu Sarudin, saya call kau ni, saya mau tambah pergi tabung lah, gitu. Dialu-alukan. Jangan risau, kita ada receipt apa semua untuk untuk support ni, anulah, klub ni. Dan juga selain daripada tu, saya sarankan juga ibu bapa yang macam, bagi saya lah, taekwondo ni dia selain daripada dia mendisiplinkan budak, dia bagi jati diri juga kan. Dia macam muatkan jati diri lah, bukan memupuk jati diri. Dia makan jadi berani sikit lah. Konsep bully dan perkara bully berlaku di seluruh dunia sebenarnya. Dan mungkin salah satu, bila diorang ada ini, diorang ada jati diri yang kuat. Bukan bilang mau bertumbuk, tapi orang gerun, takut jangan kacau dia. Lebih kurang gitu mungkin kan. Salah satu dia, selain memang nama dia pun mempertahankan diri, sekiranya apa-apa berlaku, gitu. Kan. Jadi itu daripada saya sendiri. Thank you so much Sir. Dalam perbincangan ini banyak sebenarnya kita dapat share. So kita pergi game kita yang terakhir. Kita bagi Cikgu Sarudin dulu cakap sepatah dua kata untuk hari ini. Go on Sir. Okay, terima kasih lah jemput saya untuk program malam ini. Bagi saya lah, okay, sebenarnya rakan-rakan persatuan lain pun, okay, itulah bekerja keras untuk daerah Kota Morono yang sebenarnya, okay, bukan saya satu orang sahaja. Persatuan-persatuan lain pun saya tahu, ya. Contoh macam saya ambil persatuan silat, saya kenal rapat dengan mereka. Mereka pun banyak sumbangan sebenarnya. Dan support kami lah. Bukan saya sahaja, semua persatuan yang orang kata yang memerlukan bantuan ini, support kami lah. Tak kira lah apa cara sekalipun, kami perlu support itu. Dan kalau disebut tadi itu, bagi saya lah, seni mempertahankan diri lah. Ini peribadi, peribadi bagi saya. Dan selalu saya pesan pada budak, okay, apa tujuannya? Nombor satu ialah disiplin. Nombor dua ialah disiplin. Nombor tiga ialah disiplin. Ini dari dari tahun 1988 89 sampai sekarang lah, gitu. Disiplin. Ya, jadi itu tujuannya. Yang ketiga, sukan. Kalau nak kata mempertahankan diri, itu hujung. Sudah. Memang betul. Betul. Jadi kami sukan taekwondo. Kami lebih fokus kepada sukan taekwondo, sukan, bukan sports, apa ni, martial arts. Okay. Dan tak semestinya bila belajar taekwondo ini jadi hebat, boleh buat apa yang macam di filem Jet Li, Jackie Chan, Bruce Lee, bukan bukan itu. Dan untuk yang mempertahankan diri itu, okey, perlu mempertahankan diri. Bagi saya yang terbaik untuk mempertahankan diri ialah dengan cara merendahkan diri. Wah, betul. Sebab kalau kita merendahkan diri, kita tidak perlu pun mempertahankan diri. Betul. Itu kunci dia. Itu kunci dia dari konsep. Jadi orang kata kalau kita baik dengan orang, okay, kita merendah diri, tak ada masalah. Jadi tak ada masalah, kita tidak perlulah nak mempertahankan diri. Cuma dari aspek mungkin, okay, kita pun orang kata palis-palis lah, kalau di sini jalan-jalan di kampung air. Kalau perlu mempertahankan, orang kata kadang-kadang lah perlu mempertahankan diri sendiri. Ataupun bagi saya, kalau mempertahankan diri sendiri, itulah tadi yang pertama itu, okay, merendahkan diri. Dan yang kedua ialah kalau sudah
Tiada jalan naik. Tiada jalan lari. Lari lah, selamatkan diri. Lah. Selamatkan diri. Satu mempertahankan, satu selamatkan diri. Cuma kadang-kadang kita perlu apa ni, kalau keadaan terdesak, anak, isteri. Kalau kita seorang kita boleh lari, tapi kalau anak, isteri, orang kata perlu juga buat sesuatu lah. Ya, jadi untuk itu bukan taekwondo sahaja. Pergilah, carilah mana-mana seni mempertahankan diri yang lain yang ada di daerah kita. Silat ada, Muay Thai ada. Okay, join them. Okay, join us, join them. No problem. Dan satu lagi, bila disebut tadi tentang orang luar menyumbangkan sesuatu, saya tidak rasa saya orang luar. Tengok saya sendiri pun sudah rasa dia orang sini. Tidak rasa orang luar. Sekurang-kurangnya saya boleh kata saya Malaysia. Saya orang Malaysia. That's the word. Sabah Malaysia. Betul. Jadi Sabah Malaysia. Jadi saya tinggal di community ini, saya sebahagian daripada community ini. Saya sebahagian daripada community ini. Yes. Kalau orang nak kata saya orang luar, terpulanglah. Iyalah. Ya. Betul, betul, betul. Dan bila berada dalam community ini, itulah you give your best. Saya buat sesuatu untuk sumbangkan balik untuk community. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, wow, betul. Itu dia podcaster. Kalau masuk kandang kambing, begitu. Okay. Well, okay, kita dapat the point and everything lah. Okay, kita akan terus ke acara lah. Kita punya program terakhir ni adalah short game. Dia dipanggil Think Fast ataupun Pick Only One. So dia sangat subjektif, tapi dia adalah sekadar game saja, tidak sebenarnya orang bilang menampakkan apa-apa ataupun menjawab apa-apa. Dia lebih kepada game biasa saja. Jadi kita santai saja, fun saja. Okay, pick only one. So kena pilih satu saja. Dia punya rules adalah pilih satu saja dan think fast dengan laju, dengan lajunya jawapan. Jawapan. Okay, you ready sir? Okay. Alright. Kereta Malaysia, kereta luar. Malaysia. Malaysia. Wow. Okay. Rojak, nasi lemak. Nasi lemak. Kena pilih satu ah. Sukan indoor, outdoor. 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 Alright. Air putih, kopi. 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 Nasi goreng, mie goreng. Mie goreng. Tumbuk, tendang. Tendang. Okay. Lebih panjang kan, boleh sampai. Kereta atau motor? Kereta. Kereta, okay. Pendidikan atau pengalaman? Pengalaman. Pengalaman, alright. Ada dua lagi, lasa terakhir lah. Dua terakhir. Fight atau damai? Damai. Damai, alright. Last one, MMA atau taekwondo? MMA. Wah, MMA. Wow. Why? Sebab belajar semua gitu lah. Orang kata MMA ada taekwondo kan? Orang ini mungkin panjang lah. Macam mana? Teruskan. Saja mau tahu sisi berbeza cara sisi berfikir. Ya, okay, mungkin orang kata inilah seni mempertahankan diri yang lama saya terlibat. Okay, memang taekwondo lah. Okay, saya terlibat dengan silat. Saya pernah terlibat dengan karate. Tapi orang kata ibarat macam kalau makan lah, macam tidak rasa kenyang. Tidak dalam maksud dia tu. Tidak rasa puas. Tak tahu seni, orang kata mungkin orang kata akar itu akar Melayu. Jadi kalau orang Melayu ini diberi hari-hari makan spaghetti, mungkin dia kenyang, tapi rasa itu tak tahu nak cakap, tidak puas. Mencari juga yang pedas. So rumusannya. Jadi kalau ditanya tadi MMA itu, okay, mungkin dari satu sisi lain orang kata berbanding dengan sukan taekwondo lah, macam dia lebih terbuka, tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya, jadi mungkinlah saya terpengaruh itu. Kalau macam sukan taekwondo ini, okey, yang ini boleh, yang ini tak boleh. Kalau bagi saya tengok MMA ini macam everything boleh. Everything. Khabib. Seni keluar semua. Yeah. Tapi ini secara general dan dia subjektif, macam saya cakap lah. Dia bukan dia tidak pasal apa-apa pun. Ya, simple game saja. Tapi sebenarnya macam MMA, dia ada taekwondo dalam tu. Ada orang ada jiu-jitsu, ada macam-macam. Dia campuran. Dia campur habis.
habiskan. So itu saja game kita pada hari ini. Thank you very much Sir Sarudin datang pergi studio ni. Rasanya itu saja di special episode kita bersama Sir Syahrudin Zainal Abidin ni. Saya Ricardo dan saya Faizal dan saya Selikin. Kami dari lagi lagu dari Langit Podcast, podcast yang pertama di Kota Modo. Ciao, 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 ciao bella, ciao. Ini cerita Dapur Net.